lontar suara, setara frekuensi nyamuk jantan, serta lampu ultraviolet yang berfungsi sebagai penyamar suhu tubuh manusia. Nyamuk yang berada di radius 16 meter persegi dipastikan tertarik dengan bunyi dengung dan hangatnya lampu ultraviolet yang berasal dari dalam kotak perangkap nyamuk bermerek Valine. Jika nyamuk menyentuh kasa kawat yang terpasang di badan kotak, secara otomatis nyamuk tersengat aliran listrik dan mati terpangkap. Semua komponen elektronik ini merupakan hasil penelitian perajin menemukan rangkaian komponen berdaya kejut tinggi. Sayangnya, langkanya bahan baku kayu jati menjadi kendala utama dalam meningkatkan jumlah produksi. Dalam sebulan, perajin hanya mampu produksi 200 unit saja, sisanya harus inden hingga 30. Salah satu konsumen pembeli mengaku ingin mencoba menggunakan kotak perangkap nyamuk ini setelah membaca sejumlah artikel yang dimuat di sejumlah sosial media. Kotak perangkap nyamuk Valine diketahui tidak menggunakan bahan kimia sehingga aman bagi lingkungan. Selain itu, hanya dengan 15 watt saja perangkap nyamuk sudah bisa bekerja dengan maksimal. Biasanya itu kalau orang kena DBD kan ada fogging atau ada lain-lain. Kalau di Valine sendiri itu nggak fogging, tapi dia langsung fokus ke nyamuk betina yang bisa mengurangi jumlah dari nyamuk-nyamuk yang akan dilahirkan dari. Di pasaran, satu unit kotak perangkap nyamuk ini dijual dengan harga Rp300 hingga Rp500.000. Sejumlah kota besar mulai Jakarta, Surabaya, Bali, Batam, Palangkaraya hingga Papua telah menjadi pasar tetap kotak perangkap nyamuk. Dari Malang, Wahyu Tiar, Metro TV.